Tasik Kenyir, Terengganu merupakan sebuah destinasi pelancongan yang menarik di Malaysia. Tasik yang mempunyai keluasan kira-kira 2,600 km persegi ini merupakan sebuah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Tasik ini wujud hasil daripada pembinaan empangan Kenyir yang siap dalam tahun 1988 bagi menjana kuasa elektrik. Tasik yang luas ini mempunyai banyak lokasi menarik di sekitarnya untuk dikunjungi. Tasik Kenyir menjadi lokasi pilihan untuk bengkel fotografi yang diadakan di sini bermula daripada 12 hingga 15 Oktober 2011. Bahagian Sumber Manusia Pejabat Pendaftar Universiti Kebangsaan Malaysia menganjurkan bengkel ini dengan kerjasama penerbit UKM. Suasana damai serta jauh daripada kebisingan kota menjadikan tasik ini sesuai dengan tempat untuk menenangkan fikiran. Pelbagai aktiviti boleh dijalankan di sini seperti jungle trekking, menjelajah gua, berkemah, mandi manda di air terjun, memancing dan sebagainya. Keadaan sekitarnya yang tenteram serta rimbanya yang cantik menghijau amat sesuai sebagai lokasi bengkel foto yang memerlukan subjek-subjek yang banyak dan pelbagai. Rumah Peranginan Persekutuan Tasik Kenyir yang serba lengkap dengan tempat penginapan, dewan dan sebagainya di Pulau Sah Besar telah dijadikan lokasi bagi mengadakan bengkel berkenaan. Penyampaian kertas kerja oleh penceramah serta perkongsian pengetahuan telah berlaku dalam bengkel yang mengambil masa selama 4 hari tersebut. Bagi para peserta, inilah peluang untuk mereka mencerap segara ilmu fotografi yang disampaikan oleh penceramah. Setiap patah perkataan didengar dan diteliti supaya tidak berlaku sebarang ketirisan ilmu yang sedang digarap. Segala ilmu sedia diterima oleh peserta dan segala persoalan sedia dilayan oleh penceramah. Interaksi dua hala berlangsung secara harmoni. Banyak subjek yang wujud di sekitar tasik boleh dijadikan bahan rakaman kamera peserta. Hutan, tasik, sungai dan sebagainya mampu memberikan subjek-subjek menarik untuk dirakam. Perjalanan ke Sanctuary Kelah Sungai Petang merupakan suatu pengalaman baru yang dirasa oleh peserta yang belum pernah berkunjung ke sana. Bot yang membawa peserta membelah air tasik yang berwarna kehijauan dan kelihatan amat menarik dan dalam. Masing-masing mungkin tertanya-tanya perkara yang bakal dialami dalam perjalanan berkenaan. Sepanjang perjalanan, kamera masing-masing berbunyi tanpa henti. Ada saja subjek yang menarik minat mereka untuk dirakam. Dalam perjalanan tersebut, banyak pulau-pulau telah dilintasi oleh bot yang dinaiki. Pulau-pulau ini dahulunya merupakan puncak-puncak bukit sebelum kawasan ini ditenggelami air. Bilangan pulau-pulau ini melebihi 340 buah yang berselerak dalam tasik berkenaan. Kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab menjaga kawasan perlindungan ikan Kelah perlu didapati terlebih dahulu sebelum memasuki ke Sanctuary Kelah. Di hentian ini, mereka turut serta dalam perjalanan, mengambil peluang merakamkan pelbagai subjek yang wujud di sekitar tempat berkenaan. Kaki Tangan Ketengah atau Kemajuan Terengganu Tengah merupakan mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga kawasan Sanctuary Kelah. Setelah kebenaran diperoleh, maka perjalanan disambung semula menuju ke sana.
bot mudik ke hulu sungai. Sepanjang perjalanan, peserta tidak melepaskan peluang merakam apa sahaja yang menarik di kedua-dua tebing sungai berkenaan. Tebing sungai yang diselusuri kelihatan terbentuk daripada batu yang ada ketikanya kelihatan seperti dinding yang amat kukuh serta berukir. Tentu pembentukan batu sebegini memakan masa berjuta tahun lamanya. Setelah beberapa lama mudik ke hulu, bot singgah di satu lokasi untuk memulakan perjalanan dengan berjalan kaki pula. Perjalanan menuju ke Sanctuary Kelah bermula dengan satu pendakian yang mungkin mencabar bagi mereka yang jarang terbabit dengan aktiviti berkenaan. Pendakiannya agak mencabar juga. Perjalanan mendaki dan merentas hutan ini mengambil masa yang agak lama. Merentas hutan membolehkan peserta bersua dengan pelbagai subjek yang terdiri daripada flora dan fauna. Terdapat pelbagai spesies flora yang kelihatan menarik ditemui di laluan ini. Kedengaran juga bunyi spesies fauna yang menghuni rimba tersebut. Anak sungai juga ditemui di laluan berkenaan, dingin dan jernih airnya. Ketika melalui rimba ini, kami bertembung dengan pelawat yang baru kembali dari Sanctuary Kelah. Ada ketikanya, peserta yang melalui hutan ini singgah seketika untuk merakamkan subjek dan pemandangan yang kelihatan di sana. Sebaik tiba di Sanctuary Kelah, peserta turut sama melihat penggambaran dokumentari yang diarahkan oleh karyawan tamu penerbit UKM, Mr. Moritz Bang. Babak yang dirakam di sini ialah berenang bersama ikan. Ada juga di kalangan peserta tidak melepaskan peluang untuk bermain-main dengan ikan di sungai ini. Terpancar rasa kepuasan di wajah masing-masing. Peserta juga turut merakamkan subjek-subjek yang dijumpai dan pemandangan yang wujud di sekitar lokasi berkenaan. Air sungai di sini kelihatan amat jernih hingga nampak ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Deruan air yang menerjah di batu-batu di sini menambahkan lagi rasa damai ketika berada di sini. Di Pulau Sah kecil yang terletak bersebelahan dengan Pulau Sah besar, terdapat sebuah taman herba. Di taman herba ini, terdapat pelbagai jenis tumbuhan herba yang menjadi ramuan ubatan tradisional Melayu. Di antara tumbuhan herba yang kelihatan di sini ialah tongkat Ali, kacip Fatimah, misai kucing dan sebagainya. Tumbuhan herba ini ada yang diperoleh daripada kawasan sekitar Tasik Kenyir dan ada juga yang dibawa dari luar. Di taman herba ini, peserta membuat rakaman foto subjek-subjek terutamanya tumbuhan herba yang tumbuh di kawasan ini. Subjek tersebut dirakam dari pelbagai sudut yang memenuhi citarasa peserta. Seperti yang kita ketahui, nilai seni sesuatu subjek itu adalah subjektif. Nilai seni itulah yang perlu dicari oleh peserta.
sebuah lokasi di Tasik Kenyir, terdapat sebuah kawasan pemeliharaan ikan dalam sangkar. Kawasan pemeliharaan ikan ini kelihatan agak luas. Peserta yang berpeluang sampai ke sini menggunakan sebaik mungkin peluang yang ada yang diperolehi untuk membuat rakaman foto di kawasan ini. Menurut sumber, benih ikan ini diimport dari luar negara. Ikan-ikan ini mengambil masa selama lebih kurang 8 bulan untuk membesar sebelum ianya diekspor ke luar negara. Dalam kesibukan dengan tugas-tugas bengkel, ada juga berkesempatan untuk berkayak di jeti rumah peranginan persekutuan ini. Di akhir bengkel berkenaan, masing-masing diminta membuat persembahan segala subjek yang telah mereka rakamkan sepanjang bengkel berkenaan berlangsung. Melalui hasil-hasil yang ditayangkan, maka dapatlah dibuat penilaian sama ada para peserta telah berjaya menggarap dan seterusnya menterjemahkan ilmu yang dipelajari ke bentuk hasil-hasil rakaman yang mempunyai nilai seni. Seperti biasa, komen-komen diberikan oleh penceramah bagi menambahkan nilai seni hasil berkenaan. Masa untuk kembali ke penggalan Gawi pun tiba. Masing-masing membawa beg dan peralatan ke jeti rumah peranginan persekutuan untuk menaiki bot. Ketika menunggu bot tiba, peluang untuk membuat rakaman foto di sekitar tidak dilepaskan. Masa menunggu bot tiba juga diisi dengan bergambar, berbual dan sebagainya. Bot menghantar peserta ke pangkalan Gawi secara berperingkat. Agak lama juga menunggu giliran tiba. Macam-macam aktiviti dibuat untuk mengisi waktu menunggu. Seperti biasa, bila bot tiba, semua beg-beg dimasukkan ke bot. Sebaik selesai, bot pun mula bergerak menuju pangkalan Gawi. Di atas bot masing-masing melayan perasaan sendiri dalam kebisingan bunyi enjin bot yang membelah air tasik berkenaan. Tiba di pangkalan Gawi, beg-beg dikeluarkan dari bot berkenaan. Masing-masing kemudiannya membawa beg-beg mendaki laluan pangkalan untuk naik ke atas. Di pangkalan Gawi ini, kami sekali lagi terpaksa menunggu bas yang masih belum tiba. Sabar menunggu, masa terluang di sisi dengan pelbagai perkara. Ketika di sini, sempat juga mendengar celoteh seorang penduduk yang mengatakan ikan yang jinak di sangcuari Kelah tersebut bukan ikan Kelah tetapi ikan tengas. Ikan Kelah ialah ikan yang berwarna merah yang terdapat di lokasi yang sama. Sejauh mana benarnya kenyataan penduduk berkenaan tidaklah dapat dipastikan. Walau ikan apapun
yang wujud di situ, ia sememangnya telah menggembirakan pengunjung yang berkunjung ke lokasi tersebut. Berkaitan bengkel yang telah dijalankan, ia sesungguhnya telah memberi manfaat kepada peserta yang menyertainya. Mereka bukan saja dapat menggarap pengetahuan berkaitan fotografi, malah bengkel tersebut juga telah memberi peluang kepada mereka berkunjung ke lokasi yang mungkin tidak semua berpeluang untuk mengunjunginya. Kejayaan sesuatu program adalah bergantung kepada objektif yang mampu dicapai. Bengkel berkenaan boleh dikatakan telah mencapai matlamat yang dikehendaki. Keseluruhannya bengkel kali ini berjaya. Dan peserta pada kali ini pun ramai. Bengkel fotografi yang dibuat kat Tasik Kenyir ini sangat bagus. Sungguh seronoklah, banyak tempat yang tak pernah saya sampai. Dan tempat-tempat semua menarik. View yang cantik, pemandangan yang luas. Cikgu yang mengajar pun bagus. Yang paling best sekali dekat kelah punya tempat tu. Ikan memang best, memang banyak lah ikan yang besar-besar. Kita boleh pegang sendiri kan. Kita dapat belajar macam mana nak menggunakan teknik yang betul. Sebaik sahaja bas tiba, semua peserta sedia untuk kembali semula ke Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi dengan 1001 kenangan serta ilmu yang dibawa bersama dari Tasik, Kenyir, Ulu Terengganu.